Okey, assalamualaikum semua geng. Okey, so hari ni ingat dah bulan puasa tadi habis ada apa? Tumbangkan burung unta. Okey, so kat tangan abang ni ada leher. Leher dengan sayap burung unta. So hari ni abang nak buat sup. Kita tengok. Sup style abang sendiri. Tengok. Kita dah halus-halus. Abang tak ambil semua sebab takut tak habis. Baru aku tahu dekat sayap dia ada kuku tajam. Ini nak potong. Okay, sebab abis buat konten ni, buat video, buat video. So kita sediakan bahan-bahan dia. Okey kan? Macam abis kata, abis bukan pandai masak pun, abis main main redah ha. Tu ya abis kalau video-video abis sebelum ni abis kata dah, resepi abis sendiri ya. Untuk perut abis sendiri ya. Lepas tu pula kan, dapur ni selerok sikit. Sebab ni lagi pun bukan rumah ni. Yang ni memang tempat tempat rumah ular, rumah binatang abis. Jah dapur ni ada pun untuk syok-syok nak makan ke apa semua, senang nak masak kan. Okay kan. Lepas tu ni, ni cara resipi abis sendiri lah. Okay, so ni ubat apa, benda-benda untuk kita santau. Ada sup bunjuk ini barang-barang untuk kita santau orang eh. Pun ambil guna untuk buat sup. Kita tengok eh. Okay, kan? Standby. Ni barang-barang tumis dia eh. Abis kalau buat sup, memang abis tumis dulu. Tapi kalau belah-belah sini, banyakkan dia buruh kat lah eh. Bawah eh. Eh? Batas darat eh. Okay, so kita abis punya style, abis tumis dulu. Okay. Banyak bawang ni syok eh. Manis-manis rasa. Banyak kau yang kedekut bawang eh. Alah, kita nak makan sendiri. Kita bubuh, bawang bubuk. Okay kan? Standby ya, standby ya. Masuk buat sup. Resepi habis sendiri. Tak tahulah betul tak betul. Okay, yang ni habis asingkan dia. Ni. Apa? Ubat santau ni habis asingkan dia. Okay, so kita tumiskan benda ni. Kita bagi banyak. Bawang pun dah, dah manis lah. And, lepas tu, mana seluk? So, kita kacau. Kita kacau, bagi dia naik bau dia dulu. Baru kita tambah air, lepas tu baru kita masukkan kita punya tulang burung unta je. Lepas tu, kita saksikan video habis makan. Okay kan? Baik. Okay kan? Mari tengok ni, mari tengok ni. Apa jangan, depan jangan tengok tempat-tempat yang kotor tu. Apa jangan risau, bukan habis nak masuk bagi jual. Habis makan untuk diri habis sendiri ni. Ni, depan tengok ni, passionnya yang ni. Yang ni pun tunggu jadi sup juga ni. Sibuk dah. Okay, so kita kacau. Bagi dia ancok lagi macam. Bagi lembek betul-betul. Baru kita tambah air. Lepas tu baru kita bubuh. Kita punya tulang. Kita stand by makan. Simple je sup abis ni. Tapi memang masak sup memang simple je kan. Okay kan. So sekarang ni. Bahan tumis abis dah naik bau. Dah wangi dah. So abis bubuh air. Kita bubuh air banyak tak apa. Bagi kita bukan bubuh apa-apa lagi kan. Bubuh banyak-banyak sebab tulang ni lambat ni. Berasa macam lambat. Tapi tak ada lah tulang. Ini tulang yang besar-besar pun kan. So, lepas tu, kita buang air ni. Darah-darah dia ni best kan. Jadi kita masukkan dia dalam ni. Bagian dia tengok tu. Oh, lama. Leher dia banyak isi. Banyak isi. Best. Sayap dengan leher eh. Habis kutip satu-satu eh. Tak mau tuang sebab aku ada darah banyak eh. Okay, gang. Dah. Banyak kan? Okay. Biasalah orang lelaki masak kan. Okey, apa tengok? Apa tengok minyak-minyak dia naik tu? Minyak-minyak barang tumis dia tu naik. Okay, so kita biar kat sini dulu. Kita kena kecilkan api.
Kalau tak mahu air cepat kering, kita petikkan api, kita tunggu. Habis ingat dalam 1 jam buat ni. Bau lembut ni. Okay, kan? Nampak ya? 1 jam akan datang. Dah sedap abang. Tengok ada test-test tu. Tengok-tengok api tak ada. Gas habis. Kita terpaksa api tukar gas. Sekejap kita sambung masak. Jomlah kita. Tukar gas dulu. Aduh lah. Okay gang. Setelah apa orang kata 4 jam. 3 ke 4 jam. Dia masak sup burung tau. Bising anjing. Macam mana nak review makanan. Okay, so alhamdulillah dah siap. Bismillah. Kita try dulu. Bismillah. Padu. Rasa dia punya masing-masing. Sebab abang nampak daging dah ni macam liat tau. Kena guna pisau. Bismillah. Tak. Dia liat tapi lembut. Jangan lembut kan. Tak. So, abang ada bahagian sayap dengan bahagian leher. So, kita try bahagian sayap dia pula. Tu kan. Dia tak tahu. Abang makan suami dia. Diam. Alhamdulillah lembut. Sayap dia ni, dia rasa macam ayam-ayam sikit. Dia rasa macam ayam-ayam sikit, cuma tang leher dia ni keras sikit. Buah dia tengok berlemak, berminyak. Minyak dia, minyak lemak burung tau. Okey gang, itu saja. Komen di bawah nak suruh abang masuk apa lagi. Jangan. Jangan minta kebau, jangan minta lembu abang dah. Jangan. Yang ni buat kebetulan kan. Okey gang. Selamat menjamu selera. Serabuk lah. Saya tak nak buat video.